Halo para YouTubers, Feryandi Channel kembali lagi. Di dunia YouTube banyak sekali jenis YouTuber-YouTuber. Mulai dari YouTuber vlog, YouTuber gaming, YouTuber serius, dan masih banyak lagi. Pada kali ini kita akan berfokus mengenai YouTuber serius, di mana menggunakan berbagai macam klip potongan video yang disusun menjadi satu. Tidak hanya itu saja, akan tetapi diberikan juga sebuah dubbing yang berisikan narasi yang sudah dibuat. Channel-channel YouTube model Various sudah banyak sekali saat ini. Mulai dari calon sarjana, The Shiny Peanut, YT Crash, M.A.K.I, dan masih banyak lagi. Tanpa panjang lebar, kita mulai saja cara membuat video Various versi Feryandi Channel. Membuat narasi. Membuat narasi tidak boleh asal-asalan, sebab membuat narasi harus sesuai dengan isi video. Sebelum membuat narasi, pikirkan judul dan materi terlebih dahulu. Misalnya 5 hewan terbesar di dunia. Lalu cari video yang tidak berhak cipta seperti free stock footage. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya di internet dan berikan informasi terbaik untuk para viewers Anda. Apabila Anda sudah menemukan judul dan mendapatkan materi, yaitu tinggal membuat narasi. Susunlah narasi sebagus mungkin yang bisa enak didengarkan. Lalu merekam teks narasi menggunakan perekam suara yang ada di HP atau menggunakan clip-on yang harganya cukup murah. Kedua, pengeditan video dan suara. Setelah mendapatkan materi berupa video, kemudian waktunya mengedit video tersebut. Gabungkan video mulai dari intro, isi, hingga outro sebagus mungkin. Dan mungkin untuk lebih aman lagi, selipi juga foto-foto. Jadi tidak sepenuhnya video semua, akan tetapi foto-foto pun juga ada. Kemudian jangan lupa edit suara setelah videonya sudah jadi. Tambahkan suara atau narasi ke video tersebut. Dan ini langkah paling sulit. Gabungkan suara yang sudah Anda rekam mulai dari intro, isi, dan outro. Atau Anda juga bisa menambahkan beberapa sound effect lainnya seperti suara ketawa, suara menangis, dan sebagainya. Selanjutnya tinggal kalian edit hingga rapi. Dan pokoknya sekiranya bagus dan layak ditonton. Ketiga, membuat animasi untuk ilustrasi. Membuat animasi justru menyenangkan karena animasi merupakan jalur alternatif untuk serius. Misalnya, channel YouTube calon sarjana yang sekarang banyak menggunakan animasi, walau tidak sebanyak channel YouTube Kok Bisa atau The Infographic Show. Untuk membuat animasi layaknya calon sarjana, animasi tersebut hanya berbasis vektor. Ini bisa ditemui di situs web, yaitu FreePic atau Shutterstock. Atau juga bisa buat sendiri dengan aplikasi Adobe Photoshop, Manga Studio, atau Paint. Untuk menggerakkannya, Anda butuh aplikasi khusus, yaitu Adobe After Effects, Adobe Premiere, dan Adobe Illustrator. Lalu gabungkan beberapa potongan gambar menjadi satu, dan jadi deh video animasi yang Anda buat. Keempat, membuat thumbnail menarik. Buat thumbnail sebagus mungkin yang bisa Anda buat, yang bisa mengundang klik. Cara membuat thumbnail harus sesuai dengan ukuran standar YouTube, yaitu dengan resolusi sebesar 1280x720 atau dengan lebar minimum 640 pixel. Diupload dalam format gambar seperti JPG, GIF, atau PNG. Tidak melebihi batas ukuran 2 MB. Coba gunakan rasio lebar tinggi 16:9. Karena rasio ini paling sering digunakan dalam pemutar dan pratinjau YouTube. Anda juga bisa membuat thumbnail sendiri tanpa mengambil thumbnail orang lain, yang bisa digunakan dengan Adobe Photoshop atau Paint. Tapi kadang-kadang thumbnail yang Anda buat bisa clickbait. Tapi usahakan tema video dan thumbnailnya nyambung. Kali
Kalian cantumkan link sumber dan referensi. Dan ini yang paling penting untuk para semua YouTuber, yaitu wajib mencantumkan link sumber, kredit, dan referensi agar tidak terdeteksi backlinknya. Jadi para YouTuber bisa menghindari masalah hak cipta dengan pihak lain yang dipakai videonya. Cara membuat sumber dan referensi bisa ditaruh dalam deskripsi dan buat URL halaman video atau diletakkan di layar video dengan melakukan pengeditan untuk menambah tulisan sumber. Baik video maupun narasi wajib mencantumkan sumber, kredit, dan referensi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca, menghargai karya orang lain, menghindari plagiarisme, dan memperkuat argumentasi. Jika tidak memasukkan sumber dan referensi, terkadang bisa dikenakan teguran hak cipta oleh pihak ketiga maupun YouTube itu sendiri. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan dalam acara Feryandi Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.